Terima kasih Anda masih bersama kami Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, penjabat Gubernur Jabar Bey Mahmudin melantik PJ Bupati Sumedang Herman Suryatman sebagai Sekretaris Daerah Jawa Barat Senin 1 April 2024 di Gedung Sate Kota Bandung. Bey Mahmudin pun meminta Herman Suryatman segera bekerja mempercepat pembangunan di Jawa Barat. Pelantikan PJ Bupati Sumedang Herman Suryatman sebagai Sekretaris Daerah Jawa Barat berlangsung di Aula Barat Gedung Sate pada Senin 1 April 2024. Dalam pelantikan tersebut, penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin meminta Herman Suryatman langsung bekerja dan siap dalam 24 jam sehari serta 7 hari dalam seminggu untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat. Beberapa tugas yang harus segera dikerjakannya diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan publik, menurunkan angka stunting, menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, mengelola pemanfaatan transportasi publik, menjaga inflasi hingga mitigasi bencana. Bey pun meminta agar Herman mengoptimalkan aplikasi Sapa Warga dan tidak membuat aplikasi baru yang hanya akan membingungkan masyarakat. Selain itu, Herman Suryatman menyatakan ia akan segera berkonsolidasi dengan semua perangkat daerah di Jawa Barat untuk menyelesaikan tugasnya dengan segera. Beberapa tugas yang akan diakselerasinya yaitu pembangunan BRT dan LRT Bandung Raya, TPAS Legok Nangka hingga penataan cekungan Bandung. Sedangkan untuk tugas sebagai PJ Bupati Sumedang yang belum berakhir, ia meminta PJ Sekda Sumedang dan jajarannya untuk membantu sebelum ada penunjukan dari PJ Gubernur dan Kemendagri untuk PJ Bupati Sumedang yang baru. Apa yang akan saya lakukan? Tentu yang pertama sesuai dengan direktif arahan dari Pak Gubernur pada saat pelantikan barusan. Jelas dan tegas Pak Gubernur meminta saya bertugas 7 hari. 24 jam ya untuk kepentingan Jawa Barat. Tentu dengan catatan harus bahu-membahu, harus kolaborasi ya berbasis sabilungan dengan semua komponen termasuk dengan teman-teman media. Maka saya akan konsolidasi dengan keluarga besar Sekda, demikian juga dengan semua perangkat daerah. Dan kami ingin memastikan bahwa kita bahagia menjadi teamwork di Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Pak Gubernur. Herman Suryatman menjadi Sekda Jawa Barat setelah melalui proses lelang jabatan selama beberapa bulan. Pelantikannya tak hanya dihadiri pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Sumedang, tapi juga Raja Keraton Sumedang Larang. Budi Hartati, Bandung TV. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa, saksikan Seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu selama bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja petugas saya, Krisanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.